Komunitas Bagasing Kabupaten Tapin bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin menyelenggarakan lomba bagasing tingkat anak-anak, dewasa hingga peserta masyarakat umum lainnya. Kegiatan yang berlangsung di Pantai Mutiara Jalan Rangda Kecamatan Tapin Utara ini dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Tapin ke-56 tahun 2021. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut, selain sebagai upaya meningkatkan hubungan tali silaturahmi antar sesama pecinta gasing, juga sebagai ajang untuk melestarikan olahraga tradisional yang menjadi budaya asli dari Kabupaten Tapin. Adapun terkait jumlah peserta yang ikut lomba tersebut, diantaranya dari kalangan anak-anak sebanyak 16 orang dengan kategori lomba perorangan. Sedangkan untuk kategori beregu dari peserta kalangan dewasa diikuti sebanyak 18 regu. Selain menyediakan hadiah berupa tropi, pihak panitia pelaksana juga memberikan uang pembinaan kepada para juara. Untuk itu diharapkan dengan adanya kejuaraan lomba bagasing ini, tradisi budaya bagasing di wilayah Kabupaten Tapin semakin lestari dan berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya. Tujuannya untuk melaksanakan pertandingan bagasing ini yaitu menjalin silaturahmi sesama pecinta gasing dan melestarikan budaya gasing yang menjadi milik dari Kabupaten Tapin ini. Pesertanya, Pak? Pesertanya terdiri dari anak-anak yang berjumlah 16 orang, itu dilaksanakan perorangan. Kemudian dewasa beregu, yaitu diikuti oleh 18 regu, di mana satu regu diikuti oleh 3 orang. Kalau hadiahnya, Pak? Hadiah-hadiah terdiri dari trofi dan uang pembinaan. Untuk anak-anak? Anak-anak hadiahnya 400 ribu. Yang pertama, yang kedua 300 ribu, yang ketiga 200 ribu, yang keempat 100 ribu. Kemudian untuk dewasa itu diberikan trofi dan uang pembinaan. Juara satu 1.200.000. Juara kedua 900 ribu rupiah. Juara ketiga 600 ribu rupiah. Juara keempat 300 ribu rupiah. Harapan kami mudah-mudahan dengan pelaksanaan pertandingan ini budaya kita bagasing tetap lestari dan diikut selalu ada penerusnya. Tim Liputan Tapin TV.